Hai Sahabat Excellence, kita jumpa lagi di acara kita yang luar biasa, Excellent Book. Buku adalah jendela dunia, melalui buku kita bisa melihat ke masa lampau, belajar dari sejarah, melihat masa sekarang, dan melihat kepada masa depan untuk membuat imajinasi-imajinasi yang luar biasa melalui buku yang kita baca. Melalui buku juga kita bisa belajar dari pengalaman orang. Seorang penulis membutuhkan waktu sekitar mungkin berpuluh-puluh tahun untuk bisa merangkum dalam sebuah buku. Dalam waktu 2-3-4 jam kita bisa belajar dari seseorang itu. Nah, Sahabat Excellence yang luar biasa, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda membahas sebuah topik yang luar biasa yang kadang-kadang orang berusaha menghindari. Buku kecil yang saya pegang, bukunya kecil tapi isinya luar biasa. Judulnya adalah I Have Cancer, It Doesn't Have Me. Sebuah buku yang berkisah dan bercerita tentang para penderita kanker. Nah, di studio bersama dengan saya tidak akan sendirian. Secara khusus kita akan mendengar dari penulisnya langsung, yaitu Ibu Yuniko Deviana. Dan mari kita sambut dan mari kita bincang-bincang dengan Bu Yuniko. Hai Bu Yuniko, ya, terima kasih sudah hadir di studio. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih atas waktunya. Dan saya menyelesaikan buku ini, Bu, dalam waktu mungkin kurang lebih sekitar 1,5 jam. 1,5 jam. Betul, tapi saya betul-betul terinspirasi oleh kisahnya. Nah, kepada Sahabat Excellence mungkin pasti juga tertarik apa latar belakang dari lahirnya buku yang luar biasa ini. Saya senang loh dengan judulnya. Judulnya keren, Sahabat Excellence. Judulnya adalah I Have Cancer, But It Doesn't Have Me. Jadi saya, istilahnya kalau diterjemahkan itu artinya apa sih, Bu? Saya punya kanker, tapi kanker itu nggak punya saya, gitu. Iya, betul. Iya. Saya juga heran kenapa Pak Martin senang ya dengan buku ini ya. Iya. Karena kan menakutkan sebenarnya. Iya. Kanker itu sendiri kan menakutkan sebenarnya. Yes, betul. Bagi banyak orang ya. Nah, kenapa saya menulis buku ini? Ini juga berdasarkan pengalaman hidup saya. Oke. Ya. Pada tahun 2002, yes, saya didiagnosa kena kanker payudara. Oke. Okay. Setelah itu langsung saya menjalani terapi. Oke. Okay. Saya dioperasi mastektomi. Oke. Okay. Kemudian saya menjalani kemoterapi. Jadi itu semua sudah selesai. Yes. Nah, berawal dari situlah kemudian ada kerinduan dari kami para pasien, para survivor kanker, yes, untuk membangun satu komunitas. Oke. Okay. Di mana kita bisa saling berbagi informasi, berbagi pengalaman. Oke. Okay. Karena rasanya pada saat dulu saya mengalami kanker, itu informasi tentang kanker itu rasanya saya minim sekali. Iya, nggak seperti sekarang kayaknya lebih banyak gitu ya. Dulu saya menganggapnya, aduh kanker amit-amit deh. Iya. Iya. Ya. Maka ketika saya harus menjalani terapi, banyak, yes, hal yang perlu saya tahu tentang kanker itu sendiri, tentang, okay, terapinya dan sebagainya. Oke. Okay. Sehingga pada tahun 2003 dibentuklah komunitas yang namanya Cancer Information and Support Center. Dan ada di sini juga ya. Ya, Cancer Information and Support Center. Ya, saya salah seorang pendirinya. Oke. Okay. Ya. Nah, setelah berjalan beberapa tahun, Cancer Information and Support Center itu sebenarnya dari nama komunitasnya itu sendiri ada dua hal yang penting. Apa itu? Satu adalah informasi. Informasi, jadi segala informasi. Kita ingin menyebarkan kanker sebanyak mungkin informasi yang benar, okay, yang tidak menyesatkan tentang kanker. Ya. Sehingga orang-orang itu akan berobat dengan cara yang benar. Ya. Okay. Orang tidak perlu takut. Ya. Nah, yang satu lagi adalah support. Support center itu maksudnya adalah support group gitu ya? Iya, kita membangun, okay, satu support group. Karena kadang-kadang sebagai penderita seringkali merasa bahwa itu adalah aib, stigma, iya, dan sebagainya. Karena gitu ya, seringkali pasien kanker itu merasa sendirian ya, yeah, aku yang paling malang. Betul. Yang dan lain sih enak aja kalian, yeah, sehat. Atau pertanyaan yang paling sering muncul adalah apa dosaku, apa, yeah, salahku sehingga aku, yeah, harus yang menderita, yeah, seperti itu ya. Betul. Oke. Okay. Sehingga ide untuk membangun komunitas itu banyak muncul di kalangan teman-teman, yes, pada saat kita menjalani terapi. Muncullah CSC itu. Oke. Okay. Ya, dan Sahabat Excellence jangan khawatir, di akhir acara ini di belakang nanti akan dituliskan juga buat Anda yang memerlukan informasi mengenai tempat di mana bisa berkontak langsung dengan komunitasnya Bu Yuniko, akan diberikan nomor telepon dan juga melalui email yang bisa Anda kontak. Siapa tahu ya,
keluarga atau mungkin barangkali Anda sendiri mengalami penyakit kanker dan butuh informasi, atau misalnya saudara-saudara atau teman dan sebagainya, jadi akan tersedia nomor telepon di mana Anda bisa menghubungi. Dan itu sebuah tempat yang luar biasa, Bu Yudhoko, ya. Dan kenapa buku ini muncul? Ya. Karena setelah beberapa tahun kami mengadakan support group secara rutin, yes, di awal-awal malah itu satu bulan kami adakannya dua kali. Oke, jadi pertemuan atau seminar, ya, apa yang dilakukan di sana? Pertemuan, kita ketemu saja, ngumpul, ada informasi dari dokter datang tentang kanker. Oke. Kemudian yang paling terasa manfaatnya adalah kami saling menceritakan pengalaman. Bagi orang yang baru datang, ayo kita kenalan. Kemudian mereka silahkan cerita apa saja, apa yang mereka rasakan tentang kanker. Iya. Karena toh di ruangan itu semua orang pernah merasakan. Merasakan itu, ya. Jadi mereka dengan nyaman mengeluarkan itu. Bisa terjadi mereka menangis pada saat itu. Iya. Tapi nggak apa-apa, karena kan itu pengalaman mereka. Okay. Nah, kami melihat bahwa, terutama saya melihat bahwa pertemuan support group itu kan terbatas. Yes. Ya. Yeah. Hanya orang-orang yang punya waktu untuk datang. Betul. Hanya orang-orang bisa datang dan kebetulan berada di Jakarta. Yeah. Tapi bagaimana dengan teman-teman pasien lain yang berada di luar Jakarta? Yeah. Yang tidak punya kemampuan untuk datang ke tempat pertemuan itu. Betul. Yang karena kondisinya harus terus berbaring di tempat tidur. Betul. Nah, sehingga saya berpikir untuk harus menulis buku. Ah, oke. Okay. Yeah. Karena buku ini kan ada. Betul. Ya, tertulis. Iya. Jadi bisa diberikan menemani mereka. Iya. Betul, betul. Jadi itulah ide awal kenapa beberapa pengalaman, cuplikan-cuplikan pengalaman teman-teman termasuk saya itu saya bukukan dalam buku saku ini, yang kecil. Oke. Sampai sekarang bukunya kan dicetak dan kemudian menjadi salah satu informasi penting tentang kanker. Iya. Saya kebetulan di toko buku Sabar Excellence ini buku yang saya temukan secara kebetulan sebenarnya. Jadi pas di bagian section mengenai kesehatan, tiba-tiba buku ini muncul dan saya melihat, this is interesting. Saya tertarik pertama kali karena melihat judulnya sebenarnya. Oh, gitu. You have cancer, but your cancer doesn't have me. Dan saya ingat dengan itu sebagai sebuah statement yang sangat luar biasa. Dan saya pikir bagus juga kalau selama ini kita di excellent community, kita banyak bicara buku mengenai motivasi. Kadang-kadang kita harus bicara juga mengenai hal yang sangat realistis dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu tentang kondisi kita, Sabar Excellence, tapi siapa tahu mungkin kita membutuhkan ini sebagai informasi yang berguna buat kehidupan kita. Nah, sebelum kita masuk dan berbicara mengenai konten dari buku ini, bagaimana respon tanggapan mungkin tentang buku ini yang Bu Yumiko terima, Bu, tentang sekitar putar buku ini? Iya, banyak sekali yang merasa mendapatkan manfaat, ya. Yes, saya pikir pasti begitu, Bu. Ya. Apa isinya? Nanti kita akan bicarakan di segmen berikutnya. Sabar Excellence, jangan kemana-mana. Di segmen yang kedua, apa sih isi dari buku ini? Pasti Anda juga penasaran. Apa maksudnya saya punya kanker tapi kanker tidak pernah memiliki saya? Sebuah buku yang bukan cuma berisi informasi kanker, tapi di dalamnya menurut saya ini ada kecerdasan banyak di dalamnya, termasuk juga kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Nah, apa saja isinya? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Kenapa stadiumnya lanjut? Ya, karena mungkin kurang informasi gejala-gejala tentang kanker apa yang mereka harus waspadai. Padahal sebenarnya mungkin mereka mengalami itu. Akupuntur Sinchun mengatasi penyakit Anda dengan metode akupuntur atau cenciu, Japanese style, Korean style, dan Chinese medicine. Telepon 0857-7782-5557, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hai Sahabat Excellence, masih bersama dengan saya Anthony Dio Martin di acara kita Book Excellence. Nah, dalam kesempatan kali ini Sahabat Excellence, kita sedang berbicara sebuah buku tentang penyakit kanker, tentang penderita kanker, tentang inspirasi, motivasi untuk para penderita kanker. Judulnya adalah I Have Cancer, It Doesn't Have Me. Sebuah buku yang luar biasa yang ditulis oleh Ibu Yuniko Deviana yang sudah hadir di studio tadi di segmen pertama. Beliau sudah bercerita tentang apa latar belakang beliau sehingga menuliskan buku ini. Nah, di segmen yang kedua ini, bagian ini, kita akan mulai melihat
apa sih inspirasi dari buku ini yang kira-kira berguna buat kita, yang bisa kita jadikan sebagai sebuah bahan inspirasi untuk kita renungkan. Nah, Bu Yuniko, sebenarnya bicara mengenai cancer ini kan yang ditulis dalam buku ini, kan dimulai dengan ketika orang pertama kali didiagnosa penyakit kanker. Dan di awal-awal itu mungkin karena sebagai orang yang pernah berada di dunia itu jadi tahu persis. Biasanya, nah apa yang disarankan sih buat mereka-mereka yang pertama kali ketika mungkin hasil medical check up kemudian mengatakan, atau dokter kemudian manggil, lantas mengatakan, mohon maaf, entah bagaimana, saya gak berada di situasi itu ketika dikasih tahu bahwa Anda mendapatkan penyakit kanker. Iya, tentunya tidak ada orang satupun yang senang kalau terkena kanker ya. Karena kita tahu kanker itu sendiri juga ya masih memberikan kesan bahwa sulit disembuhkan dan sebagainya. Nah, tapi sangat wajar kalau orang ketika mendapatkan berita bahwa ada sesuatu yang mencurigakan ke arah kanker, itu mereka menjadi khawatir. Itu wajar, manusiawi. Dan menurut saya ya harus melewati seperti itu ya. Karena kalau sampai orang tersebut juga tidak takut atau tidak khawatir, malah biasa-biasa saja, dikhawatirkan mereka malah nggak akan memeriksakan lebih lanjut kan? Iya, betul. Karena dianggap, ah nggak apa-apa ah. Iya, atau mungkin nggak usah mikirin seperti itu gitu loh. Iya, nggak usah mikirin. Udah cuekin aja gitu. Nggak, ah bukan, ini bukan apa-apa kok. Iya, denial gitu biasa. Oke. Menurut saya itu wajar. Nah justru dengan dengan ketakutan itu, kekhawatiran itu, harusnya kita bisa balikan menjadi kewaspadaan. Karena sebenarnya kanker sekarang kan lebih, terapi kanker itu kan lebih maju. Betul. Jadi masih banyak, lebih banyak lagi harapan untuk bisa ditangani dengan baik. Iya. Di dalam buku ini kan diceritakan pertama-tama dari sikap dari si penderita itu, termasuk dia jadi support dari orang-orang di sekitar, termasuk support group gitu ya Bu ya. Nah, saya ingin sebenarnya menggali lebih jauh. Di dalam buku ini, apa sebenarnya bagian terpenting yang disarankan untuk para si penderita itu sendiri sebenarnya? Ketika akhirnya kemudian setelah melewati fase tadi, mau nggak mau gitu ya? Pertama ada denial. Kenapa sih kok saya Tuhan? Dosa saya apa? Saya tidak berbuat jahat. Banyak hal baik yang saya lakukan. Tapi kenapa saya? Kenapa tidak orang lain? Gitu? Nah, mungkin itu dari dalam buku itu saya katakan, kenapa bukan Anda? Jadi membawa kepada yang tadinya denial itu menjadi lebih realistis. Karena kalau tidak kita bawa ke arah situ, maka fase berikutnya setelah denial adalah bisa saja marah kan. Marah, kemudian frustrasi. Marah dengan diri sendiri, menyalahkan orang lain misalnya. Aduh, kenapa ya? Ini gara-gara aku dulu suka makan kalengan mungkin ya. Mulai mencari pembenaran alasan gitu ya. Sampai akhirnya fase yang paling ideal sebenarnya adalah ketika seseorang itu bisa menerima. Paling nggak menerima gitu ya. Kanker itu sudah ada di badanku. So what? Setelahnya apa yang perlu kita lakukan? Jadi tidak lagi kemudian denial, marah, kemudian ya marah dengan siapa saja. Karena perasaannya kan jadi, emosinya menjadi kacau balau ya, naik turun seperti itu. Akhirnya menunda-nunda waktu berobat. Belum lagi memikirkan biaya. Betul. Nah, ketika sampai pada fase penerimaan, oke, kelas saya rela. Ada kanker di tubuhku, tapi aku pengen sembuh. Tapi aku ingin bisa hidup lebih lama lagi. Nah, dari pengalaman Bu Yuniko sendiri, sebagai orang yang pernah mengalami situasi itu, sekarang banyak menolong teman-teman yang menderita kanker, seberapa penting sih sebenarnya positive thinking? Yang orang banyak katakan, kamu harus positive thinking dong, positive thinking dong. Nah itu kan biasanya teori tuh. Nah dari pengalaman Bu Yuniko sendiri, how significant yang seperti-seperti itu dalam kehidupan seseorang sebenarnya? Dalam komunitas saya melihat bahwa untuk para penderita kanker dan juga keluarganya termasuk sikap positif itu sangat penting. Kenapa? Karena itu mempengaruhi semua hal, mempengaruhi akhirnya perilaku kita, mempengaruhi ekspresi kita, mempengaruhi keceriaan kita, mempengaruhi daya juang kita, dan bahkan kemauan kita untuk tetap berjuang, berobat, dan sebagainya. Termasuk juga membina relasi yang lebih baik lagi dengan orang-orang di sekitar kita. Betul. Bahkan
kalau bisa melakukan hal yang lebih banyak lagi untuk masyarakat, untuk Tuhan dan sebagainya. Iya. Nah, memang... Dan saya lihat juga bahwa beda sekali ya, seseorang yang positif dengan negatif. Seorang yang positif akan melihat, bahkan kalau dia stadium 4, dokter mengatakan bahwa 90% kemungkinan besar kematian. 95% betul. Tidak akan bisa bertahan ketolong lebih gitu. Dari 6 berapa bulan lama? Atau 1 tahun. Betul. Artinya apa? 95% akan meninggal kan? Betul. Tapi orang positif akan melihatnya apa? Orang positif akan melihat yang 5%. Oh, masih ada peluang. Siapa 5% tahu gitu. Saya termasuk yang 5%. Yes. Saya ingin menjadi yang 5%. Oke. Okay. Ya, dan itu membangkitkan fighting spirit dia untuk hidup tetap hidup. Dan ya. Itu menyikapi hidupnya akan beda. Iya. Ya. Oh, aku akan berjuang, aku akan mencari tahu gimana caranya. Aku tidak mau hanya kemudian tidur saja di rumah. Iya. Kemudian tidak melakukan apa-apa, menangisi nasibku, menunggu saat kematian, enggak. Iya. Seseorang tetap bisa menjalani kehidupannya dengan positif, melakukan kegiatan yang dia suka, membantu orang lain lebih banyak lagi. Bahkan mengulangkan waktu-waktu yang tersisa itu justru untuk melakukan sesuatu yang menyemangati positif. Menyemangati orang lain. Betul Bu Yuniko, karena saya sendiri mendengar persis ada beberapa teman-teman yang cerita orang tuanya ketika dapat penyakit kanker justru marah-marah dan menjadi sangat emosional. Tapi ada justru yang sebaliknya, yang justru lebih banyak melakukan kegiatan sosial dan sebagainya gitu. Oke. Tapi ini kan sangat ditentukan oleh kondisi pribadi si pasien itu sendiri. Betul. Ya. Nah, grup ini, support group ini berusaha untuk pelan-pelan membawa ke arah situ. Itu yang dilakukan di grup ini. Karena bagaimanapun itu realitas ya. Oke. Okay. Yeah. Dokter berusaha membuat supaya perjalanan penyakit itu menjadi terhenti. Iya. Dalam arti sembuh. Iya. Atau kalaupun masih ada, itu tidak akan ekspansi lagi. Iya. Tapi semuanya kan ada yang mengatur yang di atas. Betul. Termasuk perjalanan penyakit itu sendiri. Iya. Nah, ketika menghadapi situasi seperti itu, nggak ada kata lain kecuali ikhlas. Yes. Penerimaan. Betul. Ada satu pertanyaan yang sebenarnya saya sangat tertarik. Ketika saya membaca buku ini, Cyber Excellence, buku ini mengatakan bahwa sebagai seorang penderita kanker atau keluarganya adalah sangat penting buat kita untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Nah, mengapa itu penting? Karena kan banyak orang yang apalagi dalam proses denial gitu loh. Udah deh, jangan ngomong tentang kanker, please deh gitu. Ya, dan dia berusaha denial habis-habisan. Boro-boro mau baca informasi dan sebagainya. Bu Yuniko, why? Iya. Kenapa penting untuk mendapat informasi? Mungkin bagi masyarakat kita masih sangat penting informasi itu, walaupun kita tahu bahwa informasi itu kan sekarang tersedia di mana aja. Yes. Just a click away kan. Betul. Masuk kita ke Google ketika, cari dan sebagainya. Tanya Mbak Google gitu kan, semua akan ada. Betul. Ya. Masalahnya adalah kalau kita lihat pengalaman di rumah sakit dan sebagainya, banyak mereka yang datang itu stadiumnya lanjut. Iya. Kenapa stadiumnya lanjut? Ya, karena mungkin kurang informasi gejala-gejala tentang kanker apa yang mereka harus waspadai. Padahal sebenarnya mungkin mereka mengalami itu. Misalnya, batuk, simptom-simptomnya sudah kelihatan dan sebagainya. Tidak pernah berhenti. Iya. Ya, kemudian pendarahan di bagian mana? Itu kan tanda-tanda. Iya. Nah, informasi itu termasuk yang penting, penting untuk diketahui gitu. Supaya kalau bisa di Indonesia ini temuan untuk kanker stadium tingginya itu bisa semakin rendah. Karena kalau kanker itu ditemukan sejak awal, treatmentnya akan lebih gampang gitu ya. Treatmentnya lebih gampang, lebih murah. Iya. Ya. Betul. Dan angka keberhasilannya jauh lebih tinggi. Peluang untuk kehidupan lanjut itu lebih tinggi. Betul. Luar biasa. Cyber Excellence, ini perbincangan yang menarik. Sungguh dalam waktu yang singkat ini kita membahas sesuatu topik yang buat kita kadang-kadang kita berusaha untuk menghindari karena kita anggap bahwa ini adalah sesuatu yang itu terjadi pada orang lain, tidak mungkin terjadi dengan saya. Tapi kita tidak pernah tahu tentang kehidupan. Karena itulah, sengaja pada kesempatan ini, Cyber Excellence, kita membahas sebuah buku yang luar biasa. I Have Cancer, It Doesn't Have Me. So, jangan kemana-mana, di segmen kita berikutnya, kita akan membahas soal apa sih tips penting buat kita. Mungkin bukan kita, tapi orang-orang di sekitar kita. Jangan kemana-mana, tentunya setelah yang satu ini. Kematian itu hal yang biasa. Ya. Ada kehidupan, ada kematian. Betul. Tapi bagaimana menyikapi kematian itu dengan lebih positif, dengan ikhlas.
Hai Sahabat Excellence, sampailah kita di bagian terakhir pembahasan Book Excellence. Kali ini kita masih berbicara mengenai buku yang luar biasa, I Have Cancer, It Doesn't Have Me, karya ibu kita yang luar biasa, Bu Yuniko Deviana, seorang yang kemudian mengalami, lantas kemudian dalam treatmentnya beliau terinspirasi setelah sembuh untuk membantu dan menginspirasi mereka-mereka yang mendapatkan penyakit kanker. Maka sekarang ini ada yang namanya Cancer Information and Support Center yang didirikan oleh beliau. Nah, di bagian terakhir ini kita akan mendengarkan tips, saran yang luar biasa dari Bu Yuniko. Nah, Bu, ini kan memang ya, ini kan sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dibahas, dikupas dalam waktu yang sesingkat seperti ini. Tapi mungkin dari pengalaman Bu Yuniko untuk si penderita maupun keluarga-keluarga yang biasanya akan semua juga jadi ikut down, emosional juga terganggu. Apa kira-kira tips, saran yang bisa diberikan, Bu? Iya. Untuk sahabat excellence, kanker itu sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu menakutkan. Ya. Bukan berarti kematian. Yes. Jadi hadapilah dengan wajar, biasa-biasa saja. Ya. Yang penting adalah kita harus waspada. Karena kenyataannya adalah tingkat kejadian atau ditemukannya kanker itu semakin lama semakin meningkat. Ya. Bahkan sebenarnya penderita kanker itu jauh lebih banyak daripada jumlah penderita TBC, AIDS, malaria dikumpulkan. Wow. Tiga itu dikumpulkan itu masih kalah jumlahnya jumlah dengan penderita kanker itu penderita sendiri. Kanker. Ya. Itu jadi penyebabnya apa sih, Bu? Luar biasa. Penyebabnya apa sih, Bu? Nah, penyebabnya gaya itu hidup. Sebenarnya kan multifaktor ya. Iya. Kalau kita tanya dokter, dok, saya kena sih? Kanker payudara kenapa, Dok, sebabnya? Iya. Ya, tergantung dari faktor resiko. Ya. Iya. Penyebabnya juga banyak, tapi kita tahu juga bahwa 30 sampai 40% itu sebenarnya kanker bisa dicegah. Iya. Pencegahannya yang paling mungkin bagaimana? Pencegahannya yang sebenarnya ada di tangan kita sendiri. Gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat seperti apa? Pola makan yang sehat. Tidurnya cukup, istirahat cukup. Ya. Dan yang saya suka adalah Summer Excellence, di dalam buku ini dibahas tentang konsep kecerdasan emosi juga gitu ya. Harus cerdas emosi juga ya. Betul. Kenapa, Bu? Cerdas emosi. Kenapa mesti cerdas emosi juga menghadapi kanker gitu? Iya, karena begini, biasanya tadi yang kita diskusikan di awal bahwa kanker itu membawa gejolak emosi bagi penderita dan juga bagi keluarga. Iya. Bukan hanya penderita dan keluarga, tapi juga lingkungan terdekatnya, termasuk teman-temannya. Iya. Seringkali orang kagok, bahkan keluarganya tuh seringkali kagok. Saya harus menghadapi gimana ya? Iya. Kalau kita terlalu rame di rumah, nanti takut dia terganggu. Iya. Kalau kita biasa-biasa saja, seakan-akan dia orang sehat biasa, kita tahu bahwa dia sakit. Iya. Ya. Nah, siapa yang harusnya memiliki kecerdasan emosional seperti itu? Ya. Saya katakan di buku bahwa mulailah dari diri kita sendiri. Ya. Karena di komunitas itu saya sering kali mendapatkan pertanyaan, bagaimana cara menghadapinya ya? Ya. Terutama kalau ini salah, itu salah. Ya. Ya. Nah, sangat penting adalah kita, seseorang yang menderita kanker, itu mulailah untuk membangun relasi yang lebih baik dengan orang lain. Bukannya justru menyendiri gitu. Bukan dengan menyendiri. Karena banyak yang kemudian merasa bahwa yes, betul. Iya. Saya orang yang paling menderita, saya yang paling kalaupun ini. Kalaupun harus menangis, menangis itu juga wajar. Iya. Memang dia harus merasa perlu menangis, menangislah. Nah, tapi bagaimana, tidak ada salahnya menangis di depan orang-orang kita sayangi kan? Betul. Nah, bagaimana dengan peran support group itu sendiri? Nah, seberapa penting ini kita mendekati di bagian-bagian terakhir. Iya. Nah, bagaimana support group itu bisa berperan untuk menolong para penderita kanker itu sendiri? Ya. Pertama memang kita coba dari diri kita sendiri. Yes. Bagaimana keikhlasan kita untuk menerima kondisi seperti itu. Betul. Dan tetap kita mencoba meningkatkan fighting spirit kita. Ya. Karena teman saya mengatakan begini, I will fight against cancer. Ya. Itu survivor cancer. Ya. Tapi ada juga teman yang lain menyikapinya berbeda. Saya hidup berdamai dengan kanker yang ada di tubuh saya. Okay. Mana yang benar? Dua-duanya benar menurut saya. Yeah. Tinggal kita melihat dari sisi yang mana. Nah, kalau berdamai dengan kanker di diri kita itu sudah bisa kita lakukan, itu sudah sangat bagus. Ya. Apalagi ditopang oleh family support ya. Yeah. Apalagi ditopang juga oleh support group dari sesama
pasien atau survivor. Yes. Ya. Karena kadang-kadang kita jumpai juga bahwa ada hal-hal yang agak sulit kita bicarakan terbuka dalam keluarga. Yes. Ya, karena menjaga perasaan, aduh gak enak. Ya, misalnya ada teman mengatakan, Yun, aku gak enak dong kalau harus menghabiskan biaya begitu banyak tabungan yang harusnya untuk sekolah anak-anakku, ya, aku pakai untuk berobat. Ya, aku harusnya ngerti dong, hidup mereka kan lebih ya, panjang. Nah itu kan sesuatu yang hanya dalam kelompok itu yang bisa dikatakan bisa gitu ya. Kalau dikatakan keluarga nggak akan ya, mungkin, karena keluarga akan mengatakan, bahwa nggak apa-apa, ini ya, untuk mama. Betul, betul. Ya. Tapi dia sendiri mungkin merasa bahwa iya, kenapa aku harus membuat keluargaku menjadi iya, menderita iya, dengan pengeluaran dan sebagainya. Wow. Nah hal seperti itulah. Yes. Bahkan untuk hal yang lebih menyedihkan lagi untuk yang pasien terminal misalnya. Ya, ya akan bagaimana mati. Bagaimana mempersiapkan ya, ya, sehingga yang kita inginkan dalam kelompok adalah kematian itu hal yang biasa kan? Ya. Ada kehidupan, ada kematian. Betul. Tapi bagaimana menyikapi kematian itu dengan lebih positif, ya, dengan ikhlas. Mungkin kalau itu dibicarakan dalam keluarga, mungkin ada yang agak langsung sulit mengatakan, iya betul, ya, ada yang mengatakan, udah gak usah ngomong tentang ya, hal seperti itu, kenapa harus bicara tentang hal itu. Ya. Jadi dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Ya. Tapi di dalam support group itu mungkin, ya, oke lah bahwa ya kita berharap yang terbaik bisa terjadi, tapi kan kemungkinan-kemungkinan seperti itu bisa terjadi gitu ya. Sehingga bukan hal yang jarang di komunitas ya, ini, mm-hmm, kita akan menemukan bahwa teman sampai dengan waktu detik-detik terakhirnya pun dia masih bisa mengucapkan selamat jalan. Oke. Okay. Bahkan ada yang bisa mempersiapkan segala sesuatu untuk kepergiannya itu dengan sangat cantik. Oke. Okay. Ya, itu berarti apa? Dia sudah ikhlas. Betul. Dan dia bisa berdamai bisa gitu ya. Betul ya. Dia tahu kapan ya, dia memang perjalanan penyakitnya seperti ini. Yuniko, ya, saya sekarang sudah di ruang sini loh. Artinya apa? Kita tahu bahwa kalau sudah di ruang situ, ya, mungkin waktu tidak akan lama lagi. Mm-hmm. Saya sudah di sini. Mm-hmm. Oke. Okay. Dia sudah menyiapkan semua dalam surat tertulis. Nanti mm-hmm, ini yang mengatur ini. Nanti upacaranya ini. Iya. Benar ya? Wow. Oke. Okay. Karena waktu yang tidak mengizinkan kita untuk berbincang-bincang, karena itu, Sahabat Excellent, saran saya adalah, ini adalah sebuah buku yang luar biasa, I Have Cancer, It Doesn't Have Me, ini buku yang diterbitkan bersama dengan penerbit Obor, dan selain menerbitkan buku, Ibu Yuniko Deviana yang menjadi tamu kita pada kesempatan ini yang luar biasa, juga punya sebuah support center untuk para penderita kanker, namanya adalah Cancer Information and Support Center. Di bagian terakhir, nanti kami akan tuliskan di mana Anda bisa kontak, di mana Anda bisa mendapat informasi di seputar soal penyakit kanker yang luar biasa seperti yang dikatakan oleh Bu Yunika tadi, perlu adanya support center untuk saling mendukung dan memberikan support. Nah, terakhir mungkin masih ada kata-kata yang masih mau disampaikan perlu untuk yang ya, disampaikan mungkin ya, barangkali sebagai kesimpulan nih. Ya. Tadi untuk masyarakat umum, sahabat Excellent. Ya, ya, pertahankan gaya hidup sehat. Kemudian kedua, kalau kita melihat ada gejala-gejala yang tidak normal, cepat-cepatlah periksakan. Karena deteksi dini kanker itu sangat berperan penting. Ya. Kalaupun ada di antara sahabat Excellent, ada teman atau keluarga yang pernah terkena kanker atau dicurigai kanker, temanilah dia ke dokter. Ya. Ya. Karena kanker itu kan masih menjadi sesuatu yang menakutkan, ya, sehingga kalau ditemani mungkin lebih enak. Mm-hmm. Ya. Jangan takut karena terapi juga sudah maju, ya, ya, pasti akan bisa ditangani dengan sangat baik. Kemudian kalaupun sampai nanti benar-benar terkena kanker, ya, jangan takut juga. Hadapi saja, karena seseorang itu diukur bukan dari panjang usianya, ya, tapi kualitasnya. Kualitas, ya, seberapa banyak yang dia lakukan untuk komunitas. Ya. Ya. Kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, ya, untuk keluarga, untuk masyarakat sekitar kita, untuk ya, Tuhan, lakukanlah itu. Untuk menjaga supaya kita tetap hidup, berarti, bersemangat dengan kanker. Wow, luar biasa. Terima kasih sekali Bu Yuniko untuk kesempatan sharing yang luar biasa melalui buku ini. Demikianlah Sahabat Excellence, perbincangan kita di seputar buku yang luar biasa, I Have Cancer, It Doesn't Have Me, bersama dengan Ibu Yuniko Deviana. Nah, buku ini bisa Anda dapatkan di toko-toko buku, dan sebagai buku yang menginspirasi. Dan sekali lagi, ada support center alamatnya yang nanti kita akan berikan setelah acara ini. Demikianlah, Sahabat Excellence, dalam kesempatan kita kali ini. Sampai berjumpa di lain acara
di lain buku yang akan kita bahas di dalam acara Excellent Book ini. Terima kasih untuk waktu yang Anda luangkan untuk mendengarkan dan mengikuti acara ini. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin. Dan saya, Yuniko Deviana. Strive for excellence.